Halo, semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, kita reading. Oke, semalam saya nggak bikin konten ya, karena saya sedang liburan. Ini saya nggak di rumah, teman-teman. Ayo, kita mulai reading energi kau dan aku, feminin dan maskulin, tentang kita. Teman-temanku, ayo kita fokus sebelum memulai bacaan kita. Baik, teman-teman. Apa kabar kau dan dia? Apa kabar kau, kamu? Apa kabar dia? Dan bagaimana kondisi hubungan kau dan aku? Feminin dan maskulin. Sebentar, teman-teman, aku benerin dudukku. Ini nggak di meja kerjaku. Karena saya sedang di hotel, teman-teman. Dan saya agak merasa kedinginan di sini ya. AC-nya kuat sekali. Ini jam berapa? Coba. Jam 2.54. Oke. Ayo kita lihat energi kamu di sini, energi dia yang terkoneksi dengan kamu di sini. Oke, energi kamu yang menonton video ini di sini. Oke, dan kondisi hubungan di tengah. Tapi rasakan ya, sifat energi bisa saja vice versa. Kau dan aku, bagaimana energi kamu yang menonton di dalam hubungan ini? Energinya ada why, mengapa? Oh, ada pertanyaan mengapa di sini. Kamu yang menonton video ini, energinya why, sebuah pertanyaan bermain di kepala kamu. Ada banyak pertanyaan tentang tentang dia atau tentang hubungan ini. Di sini ada kata-kata why, mengapa, bagaimana energi dia yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada go the distance. Go the distance ini mencapai apa, tujuan, mencapai batas, apa itu? Under the deck di sini yang energy. Jadi kondisi hubungan yang energy, kalian membawa energi yang di sini sangat kuat ya. Maskulin energy. Maskulin energy ini biasanya tentang tindakan. Oke? Tindakan atau aksi nyata. Jadi ada energi yang kuat sekali dari hubungan ini, dari kalian berdua atau salah satu dari kalian, ya. Kenapa? Karena di sini di energi yang ada gambaran prinsip gerakan. Beda dengan energi maskulin yang di situ lebih kepada penerimaan. Teman-teman, jadi seperti ada kekuatan untuk membuat sesuatu terjadi. Mungkin dari energi yang di sini atau energi yang di sini. Oke, pesan dari kartu yang di sini ya, tidak apa-apa membuat langkah yang pertama ya, tidak apa-apa menjadi orang yang di sini. Sorry teman-teman, tidak apa-apa menjadi orang yang membuat tindakan yang pertama, karena sifat dari energi yang ini adalah prinsip-prinsip gerakan atau tindakan. Ntar teman-teman aku minum. Ya, karena di sini dengan ada pikiran begini ya, dengan melakukan ini di sini kamu, dia atau kalian akan tahu di mana kalian berdiri. Oke, energinya api ya. Aku belum melihat di energi yang mana yang membawa ini atau kalian berdua yang membawa energi ini. Jadi kalau mau lihat masih belum terlihat di sini, masih belum terlihat. Kayaknya energi yang ini deh, ya. Kalau kamu lihat dua kartu ini, oke, okay, go to the distance, ya. Go to the distance berbicara tentang ketahanan, kekuatan. Jadi siapapun mereka yang terkoneksi dengan kamu, saya lihat dia bawa energi yang,
bisa jadi berdua, tapi ini lebih pasif. Saya lihat dengan dia yang bertanya, "Mengapa?" Ya. Teman-teman, aku udah ngintip. Aku udah ngintip, artinya go to the distance, artinya pergi menjauh. Lihat ya, ada seekor macan. Ini cahayanya juga kurang ya, teman-teman. Tapi gimana lah, aku tidak di rumah, tidak di meja kerjaku. Seekor macan yang melompat jauh sampai melepaskan ini ya. Apa ya, seperti ada energi yang berserakan dari macan ini ya. Hampir membuat macan ini kehilangan bentuk. Nah, tapi dia menuju garis finish. Aku merasakan energi yang dari sini. Oke, saya melihat satu perasaan di sini, kegembiraan dan kekecewaan bercampur dengan peluang karena dia membawa energi tindakan. Oke, rasakan teman-teman kamu di energi yang mana, ya? Kalau dalam hubungan. Dingin teman-teman, aku jadi batuk ya. Kalau di dalam hubungan, saya lihat ini energi orang yang bertahan, orang yang memperjuangkan, orang yang mengejar. Ada jadi seperti ada satu kondisi di mana di sini orang ini sudah melewati pasang surut ya, melewati apa ya di sini. apa sih bahasanya? Ya, melewati guncangan-guncangan lah di dalam hubungan ini. Oke, yang sampai ada gambaran seperti menghancurkan diri dia sendiri. Ya, go the distance, pergi menjauh. Oke, aku nggak tahu energinya menjauh. Nanti kita buka dari perasaan-perasaan yang bisa kita hubungkan menjadi sebuah cerita di sini. Ya, jadi bercerita tentang ketahanan. Mana kartuku tadi? Teman-teman, satu kondisi dengan energi yang ini hubungan kamu dan dia saat ini, ya. Jadi saya melihat satu salah satu di mana kamu rasakan saja ya, teman-teman. Kalau aku lihat energimu di sini, orang yang terhubung dengan kamu energinya di sini. Oke? Ya, jadi ada energi yang aku lihat lebih dibawa oleh orang ini. Ini juga bisa masuk ke sini karena di sini sudah ada pertanyaan mengapa. Ya, jadi ini seperti apa ya? Mulai mencari tahu. Begini teman-teman, aku contohin ya. Ketika kita mulai memperhatikan sesuatu, nah di situ ada potensi untuk sebuah gerakan karena di sini energinya yang. Jadi di sini baru bertanya, mengapa ya? Jadi dia baru, kalau ini ada sebuah objek, dia baru memperhatikan. Kalau itu menjauh, kenapa ya dia menjauh? Nah, apa yang salah dengan saya ya? Mengapa ya? Apa banyak mengapalah sampai ada pertanyaan ya, mengapa saya terhubung dengan dia? Ya, mengapa saya merasakan seperti ini? Oke, mengapa orang itu berbuat banyak kata-kata mengapa? Ya, artinya di sini mulai memperhatikan. Ya, kalau sudah mulai memperhatikan, ada potensi untuk sebuah energi yang atau energi gerakan. Yuk kita lihat apa yang terjadi di dalam hubungan ini. Gini teman-teman ya, aku ringkas ya, aku rangkum. Yang di sini merasa saya sudah cukup bertahan. Yang di sini merasa saya sudah banyak sekali memperjuangkan. Yang di sini merasa saya sampai menghancurkan diri saya sampai merendahkan diri saya. Ya, tetapi sepertinya ini dengan energi Y, ini energinya pasif. Ya. Sepertinya tidak ada respon dari sini. Oke? Tidak ada apa ya, seperti tidak ada imbal balik lah begitu ya, sehingga ada di sini energinya go the distance, oke, pergi menjauh. Yang di sini baru bertanya mengapa ya dia menjauh, nah gitu ya. Ayo kita lihat kondisi hubungan antara kamu dengan seseorang di sini. Teman-teman rasakan energi kamu di mana. Bulan.
bintang. Jambu, iya. Gunung, oke. Ada bir. Ada anchor. Rumah dan clover, oke. Teman-teman, aku dingin sekali rasanya. Ini gimana sih? Nggak mau lurus. Teman-temanku, salah satu sangat dingin dan membeku di sini. Membuat yang lainnya capek, ya. Capek secara energi, capek secara batin di sini, ya. Mungkin sejak awal hubungan antara kamu dan dia ini memang udah ada gunung di depan. Kondisi hubungan di sini stagnan. Kondisi hubungan sulit berkembang. Hati tertambat, stuck, ya, stuck, sama-sama stuck di sini, tapi mau bergerak sulit. Oke, ini ada rumah, ya. Tentu saja bercerita tentang rumah, ada yang telah menikah, mungkin di sini membuat hubungan ini ada gunungnya. Oke, ada kendalanya, ada rintangannya. Rumah bercerita tentang rumah tangga, mungkin kalian cinta segitiga, mungkin terhubung dengan orang yang telah berumah tangga, atau kamu sendiri yang telah berumah tangga. Ya, atau di sini energi bear juga ada energi seorang ayah, ya. Energi parenthood di situ. Kalau lajang ya ada kaitannya dengan keluarga, mungkin orang tua, mungkin ayah, ya. Baik. Jadi ini hubungan yang memang sudah sejak awal ada gunungnya. Ya, malah di sini yang membuat hubungan ini tambah sulit, ini satu hal yang di sini ketidakterbukaan itu yang bikin hubungan ini semakin rumit, sehingga salah satu merasa sangat lelah sekali, capek. Saya butuh istirahat, saya butuh sembuh di sini, saya ingin keluar dari siklus ini, ya, karena saya telah apa ya di sini. Whip ini ada energi pengulangan, teman-teman. Ada energi pengulangan atau berputar-putar di situ-situ saja, round and round, ya. Ya, ada satu kondisi yang merasa tidak seimbang, ya. Ada energi yang tertekan di sini dari salah satu kalian. Oke? Sebentar, sebentar. Kalau mau dilihat sebenarnya ada kasih yang tulus di sini antara kamu dan dia, oke? Tapi dengan gunung di tengah tadi ya, mungkin ini ada energi cinta segitiga, ini ada energi ini ya, masih dalam circle pertemanan juga, teman-temanku. Ada perasaan terjebak di sini, ya. Ada hati yang luka juga kalau udah ada gunung. Ini hubungan yang banyak melukai hati dan perasaan, oke? Tapi di sini ada energi yang bertahan, ya, bertahan walaupun menyakitkan, tetap berharap. Sampai di sini akhirnya berpikir, oh mungkin saya harus pergi, mungkin saya harus keluar, ya. Ada kepercayaan diri di sini dari salah satu kalian untuk melepaskan hubungan ini. The Moon, ini masalahnya di The Moon saya lihat, ya. The Moon, gunung. Kalau gunung ini sepertinya sejak awal kamu sudah tahu, sejak awal kamu sudah tahu apa rintangan hubungan ini, oke? Mungkin sejak awal udah tahu orang tua gak setuju sama dia, tapi tetap terus dijalani, oke? Atau sejak awal udah tahu dia punya suami, punya istri, tapi tetap terus dijalani, ya? Terus ingin membangun hubungan ini, terus dengan percaya diri, apa ya? Seperti tidak bisa menolak perasaan di sini. Makanya di sini tampil energi yang dari salah satu kalian, ternyata ada yang capek di sini. Dengan hubungan yang di sini sepertinya energinya bulan, energi utamanya terlalu banyak rahasia, terlalu banyak ketertutupan, ya. Hubungan yang mendatangkan ini gelombang-gelombang emosi, ada gunung, ya. Hubungan yang banyak rintangan, ya. Sementara koneksi batin, koneksi perasaan sangat intens di sini, teman-teman.
Ini beberapa kalian cinta segitiga mungkin ya. Teman-temanku, hubungan yang aman, nyaman, damai, hati terpaut, hati tertambat. Tapi ada energi yang on and off dari bunga clover. Ini juga mengindikasikan pertemanan. Rumah, ada yang telah berumah tangga di sini. Birds. Komunikasi juga on and off antara kamu dan orang ini. Ya, ada energi yang fun sebenarnya. Energi yang menyenangkan sekali saat kalian berkomunikasi atau terhubung. Tapi di sini siklusnya singkat. Ya, siklusnya singkat. On and off. Atau memang ya sekedar-sekedar aja ngomong gitu. Ya. Tetap ya, terpaut hati di sini. Ya. Sio connection antara kamu dan dia, dan mungkin kalian di sini saling cinta. Cinta yang membawa beban dan tekanan sehingga di sini tidak bisa memberikan komitmen. Oke? Atau di sini di energi bulan ini ya, nanti kita lihat. Baik, teman-teman. Ini hubungan antara kamu dengan orang ini, dengan seseorang di sini. Aku mau ambil kartunya karena aku bawa kartu hanya beberapa, teman-teman ya. Kita ambil, udah tahu ya, kondisi hubungan dingin. Kondisi hubungan melelahkan batin di sini. Salah satu dominan. Oke? Salah satu di sini ada energi yang cool, kayaknya pakai gunung di situ tadi, gunung salju. Oke? Sehingga mendatangkan kelelahan, dan di sini sudah ada yang pede sekali, ya sudahlah, saya harus keluar dari hubungan yang melelahkan ini. Hubungan ini menyakitkan, hubungan ini toksik. Itu yang dipikirkan oleh salah satu dari kalian yang sepertinya di sini. Lalu yang di sini sibuk bertanya, mengapa? Mengapa dia melakukan itu? Mengapa dia pergi? Ya, ini ada batin yang sakit sekali dari seseorang. Sampai orang itu pede, ya udahlah saya pergi aja. Oke, pergi. Kalau kamu lihat mirrornya tadi seperti ini. Kenapa dia pergi? Terlalu luka dan menginginkan untuk sembuh. Ya, terlalu luka dan menginginkan untuk sembuh. Kalau ini energi orang yang terhubung dengan kamu ya, mungkin orang ini juga udah pasang energi cool, dingin. Gak seru lagi gitu. Ya. Ayo saya tutup, saya mau buka lagi. Go the distance. Kenapa dia mau pergi? Terlalu banyak luka sehingga dia di sini mengambil tindakan, mengambil keputusan. Ya, di energi sabit kartu 10, teman-teman. Seperti gini ya, seperti hanya saya yang membangun hubungan ini, hanya saya. Oke? Hanya saya yang berapi di sini. Nah, ya, jadi ada satu kondisi yang sampai pada akhirnya dia sangat merasa terlukai. Ya, sangat merasa terlukai. Teman-temanku, yes, ya, merasa diabaikan, merasa dicampakkan, merasa sendiri. Yang jelas ya, tadi ada pikiran dia, hanya saya yang sibuk membangun hubungan ini. Hanya saya yang sibuk menunjukkan diri di sini. Secara aksi ini energinya pengejar orang yang terhubung dengan kamu. Ya. Atau rasakan ya, teman-teman, rasakan. Atau ini energi kamu sendiri yang nonton di sini, ya. Lady di sini mungkin seorang wanita, namun bisa saja seorang pria. Kita membaca energi teman-teman. Iya, ada gambaran dari simbol ya, dari simbol ada gambaran seorang wanita yang menarik diri ya. Tetapi ini kita kembalikan lagi, bisa jadi ini energi, bisa jadi dia seorang pria yang di situ menjauh ya, kapal. Begini teman-teman ya.
perasaan terlukai karena terlalu terluka, akhirnya berpikir untuk ya sudahlah, saya melepaskan ini. Ya, saya sendiri aja di sini. Oke, terlalu banyak di sini trik dan strategi yang membuat hati terluka. Taulah kalau di sini dia menemukan tentang kebohongan kamu, tentang apapun itu, karena Fok bercerita tentang ketidakjujuran. Atau di sini terlalu banyak ketidakjujuran yang membuat hati terluka di sini. Manipulasi perasaan. Itu yang dia rasakan. Ya, ikan, saya sering bilang energi TTM. Oke. Ini sebenarnya udah jangka lama ini terjadi, ya. Sudah lama ini terjadi sampai ada energi ya sudah saya pergi. Oke, karena gambaran si macan itu tadi ya yang tubuhnya sampai lepas-lepas dan kehilangan bentuk, ini gambaran dia juga sampai merasa hancur sekali, merasa menghancurkan dirinya untuk terus bertahan, mempertahankan ya, atau coba merebut hati di sini kalau ini PDKT. Kalau ini rumah tangga coba mempertahankan. Salah satu di sini ada yang merasa seperti itu. Oke. Saya ingin membebaskan diri, ya. Energi ikan ini ingin membebaskan diri. Ingin karena di sini energi menara ini, teman-teman, ada gambaran terpenjara. Ya, jadi berpikir untuk membebaskan diri di sini dari hubungan yang menurut dia terlalu banyak sakit. Jadi dalam sebuah hubungan kalau udah terlalu banyak sakit dari indahnya itu udah toksik namanya. Ya, dan di sini menyadari saya harus membebaskan diri saya dari hubungan ini. Oke, kita lihat lagi. Walaupun di sini ada energi dia masih terus menyukai kamu. Ya, terserahlah kamu atau dia. Ya, walaupun yang di sini masih terus perasaannya tidak hilang, perasaannya masih terus terbakar karena kamu adalah atau karena yang di sini memang adalah kunci ya yang dia cari selama ini. Oke? Dua kartu lagi. Oke. Buku dan awan, terlalu banyak ketertutupan dan ketidakjelasan di sini. Ya, lagi-lagi matahari udah disafel. Teman-temanku, jadi energi yang di sini merasa capek. Saya mau pergi, saya sudah terlalu capek untuk membangun, untuk memperjuangkan hubungan ini. Energinya go the distance, artinya pergi menjauh. Ya, ini udah banyak kurang ya, gimana? Udah ini untuk yang ini aja. Ada dua. Oh ada. Aku bawa dua teman-teman decknya. Dan Norman. Melihat kartu buku, kartu awan di energi dia. Ya, ini juga bisa saya gambarkan. Dia ini juga sebenarnya manipulasi perasaannya, merahasiakan perasaannya, ya. Aku buka dulu yang di sini ya. Ini energinya kok gimana sih? Aku langsung buka 6 kartu di sini ya. Itu kan 6. Yang bertanya-tanya di sini, why? Mengapa? Sama-sama kalian punya Fox. Kalian sama-sama seperti tidak membuka perasaan ini. Kalian sama-sama sedang bermain drama. Lalu sama-sama terluka. Tuh. Ya. Ini ada Fox di sini. Ini ada Fox di sini. Kartu rumah, ada gambaran yang di sini setelah berumah tangga. Teman-teman, kamu rasakan energi kamu di sebelah mana?
Anchor. Kartu anak. Teman-teman, mungkin kamu terhubung dengan orang-orang yang telah punya anak, orang yang telah berumah tangga, orang yang lebih muda. Ya. Oke, teman-temanku. Saya lihat sama-sama punya kartu Fox ya. Kalian sama-sama berdrama, saya bilang sama-sama berdrama dan sama-sama luka. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ya. Ini apa under the deck-nya? Itu matahari. Ini feminine. Oke, di sini energinya pasif seperti aku bilang. Di situ energinya yang aktif. Ya. Fox, kenapa dia harus banyak strategi? Ada gambaran mungkin dia telah punya hubungan lain, ya? Kenapa dia di sini tidak jujur? Kenapa dia berbohong? Kenapa dia tidak membuka perasaannya? Kalau ini manipulasi perasaan, padahal dia merasa dia juga bunga, ya? Di sini kalau hubungan ini hubungan indah terjalin di antara kalian, ya? Tapi ada energi Fox. Mungkin dia telah berumah tangga, itu yang membuat dia merahasiakan. Ya. Sebentar. Bunga di samping rumah ya, aku lihat juga mungkin rumah tangga mereka nggak ada masalah, rumah tangga mereka baik-baik saja. Oke. Kartu anchor. Energi orang ini sebenarnya juga stabil ya, untuk kamu kokoh, untuk kamu ada gambaran juga dia stuck di kamu. Ada teman-teman, ayo sambung, videoku putus ya, sampai mana tadi ya. Oke, ayo saya mulai. Jadi teman-temanku, ayo aku nggak tahu tadi putusnya di mana. Ya, kalau sudah di dalam hubungan, saya lihat ini hubungannya seperti ini. Yang di sini sudah banyak berjuang ya untuk hubungan ini, dan mulai berpikir kamu itu kok seperti nggak ada kejelasan, nggak ada niatan untuk apa ya, benar-benar membangun hubungan kita kalau orang berumah tangga, ya. Energi yang di sini memang sih aku lihat energi yang pasif. Oke, kalau mau dibilang ya kalian di sini memang sama-sama drama, ya. Banyak apa saya bilang di sini, banyak ketidakjujuran antara kamu dan dia, karena di kartu yang di sini ada Fox, di sini ada Fox juga. Oke, kalau kamu terhubung dengan seorang yang lebih muda ya ada energi kekanakan. Oke, atau di sini kamu terhubung orang yang telah berumah tangga, ya wajar kalau harus di sini ya berpura-pura ya, suka ditahan, apa-apa ditahan banyak. Oke, ini sekarang terjadi seperti miskomunikasi antara yang di sini dengan di sini. Yang di sini udah merasa saya capek sekali, ya, pergi menjauh. Yang di sini sibuk bertanya, mengapa gitu? Mengapa kamu menjauh? Oke? Mengapa kamu menjauh? Ketidakterbukaan. Oke? Karena di sini energinya buku sama Fox kuat sekali, ketertutupan yang dilakukan di sini. Ya. Jadi ini ada perasaan luka. Luka ini karena dia tidak jujur dengan perasaannya atau dengan hubungan ini, ya. Di sini juga dia merasa luka, yang menurut dia orang yang di sini tidak jujur. Tidak jujur dengan perasaannya, tidak jujur dengan banyak hal lah di sini yang dia rasakan ada ketidakjujuran. Nah, di sini ada perasaan begitu juga. Ya, energi kalian ini enggak ketemu ini. Energi yang di sini yang satu bawa yang satu bawa yin. Energi yang sangat bertolak belakang dan biasanya punya ketertarikan yang sangat kuat juga. Oke? Baik. Kita buka perasaan-perasaannya di sini. Aku lihat energi yang di situ masih membara, masih berapi walaupun dia pergi. Ya. Stres itu yang dirasakan di dalam hubungan ini.
tension, ada gambaran gampang marah, ada argumen, ya ada kata-kata yang kalau masih komunikasi di sini ya ada argumen, ada elusif di sini teman-teman. Mungkin orang ini tidak akan menunjukkan kepada kamu, ya. Dan saya lihat ya ada deception, ada trickery, sama-sama energinya menutupi. Di sini sampai pada titik final, dia aku lihat orang ini buka topengnya, ya, buka topeng. Kenapa? Karena ada gambarannya sudahlah, saya pergi aja menjauh. Orang yang di sini pergi dan di sini topengnya dia lepaskan, dia tinggalkan. Oke, okay? Leave behind, ya. Sama-sama pakai topeng, tapi yang di sini pada akhirnya dia melepas topengnya. Udah kecapean. Udah kecapean dan energinya di sini ada energi yang dalam hubungan ini ada energi yang ada energi tindakan. Inilah waktunya gitu ya. Inilah waktunya saya mengambil tindakan karena kartu sabit di sini berarti tindakan. Oke, sabit dan buku tindakan di sini ya seperti ingin memutus apa yang jadi rahasia di sini. Aku melihat energi orang yang buka topeng di sini. Mungkin dia dengan jelas menunjukkan, "Hey, saya terbakar sama kamu. Hey, saya suka kamu, saya cinta kamu. Saya berharap kamu juga suka saya." Tapi yang didapatkan di sini adalah ketidakjelasan sehingga ada rasa-rasa hanya saya yang membangun hubungan ini. Oke? Okay? Yuk. Only you. Oh, hanya kamu. Ya? Ada rasa sakit tentunya yang dibawa orang ini attached. Kenapa? Ya karena hanya kamu. Sabit juga bercerita tentang luka. Kamu adalah orang yang saya inginkan. Saya sudah berjuang, saya sudah berusaha, saya sudah menunjukkan, ya. Saya sudah beraksi di sini dari energi yang. Tapi yang saya lihat adalah ketidakjelasan dari kartu awan. Oke, okay, hoping. Karena di sini only you. Energinya hoping, dia terus berharap karena energinya masih menyala untuk yang di sini. Di mana kamu, di mana dia, kamu rasakan aja. Bagaimana di sini? Lihat, ya. Mask, topeng, teman-teman. Yang di sini ada deception, ada dishonesty, tidak jujur. Kalian sama-sama drama, saya bilang. Lalu sama-sama bingung, sama-sama luka. Ada yang bingung, ada yang luka. Ya. Bercerita tentang rumah tangga. Aku melihat energi yang mungkin di sini karena anchor ya. Apa ya? Energi yang slow dan berhati-hati dari orang ini ya untuk hubungan kalian. Oke, nggak mau buru-buru. Ingin satu hubungan yang stabil yang dibina dari pondasi dengan perhitungan dengan apa, tapi energi yang di sini udah berpikir hanya saya karena ini energinya pasif di sini. Oke. Okay. Twin flame mirroring ya, share feeling dan reflection. Kalian ada gambaran twin flame soul connection. Ya, jadi ada gambaran mirroring. Sebenarnya apa yang kamu rasakan dia rasakan. Makanya ada energi yang tidak ketemu. Ya, ada energi yang nggak ketemu. Wah. Resistance, secret admirer. Energi yang di sini pasif. Aku bilang dia bawa energi feminine tuh kartu cewek ini under the decknya. Oke. Okay. Mengagumi, pengagum rahasia. Mungkin ya action dia di sini ya, dia hanya suka diam-diam, ya, suppressing, menekan, menahan perasaannya, ditekan. Oke, okay? Time it di sini, time it ini seperti perasaan malu, perasaan ragu, perasaan gugup. Kenapa? Apakah karena ini cinta segitiga? Running. Ada gambaran di sini ghosting. Kalau ini twin flame dia ada energi runner and chaser.
teman-teman ini yang runnernya, ini mengejar, ini yang lari, ya, ini yang sibuk tadi dengan energi apinya dia, hey saya suka kamu loh, nah, tapi ini pasang gaya cool, malah running atau menepis, oke, baik, di sini realization, mungkin ya, mungkin di sini dia lebih melihat kepada realisasi, ya. Ini cinta segitiga, ini nggak mungkin. Ada banyak hal yang dilihat, ada banyak hal. Karena ini orang lebih lebih apa ya? Oh my God, ini boundaries, no drawing the line enough, tidak menggambarkan garis yang cukup. Ini dia tadi ya, mau nunjukin gambar hati tapi gambarnya separuh, jadi gambarnya tanda tanya. Kalau gambar hati kan dua garisnya gitu kan, menggambar dengan tidak garis yang cukup ya, no drawing the line enough, tidak menggambar garis yang cukup, akhirnya mendatangkan perasaan broken, hancur, hurt broken ya, destroy, akhirnya saling menghancurkan, menghancurkan diri sendiri, menghancurkan diri pasangan di sini ya. Ini lihat, hurt folk, orang yang jatuh dari ketinggian gitu. Oke. Longing, tetap di sini berdoa, tetap menginginkan. Jadi energinya stuck di sini, teman-temanku. Oke, teman-teman. Tentang kita ada energi salah satu menjauh. Gitu ya. Aku ambil, aku nggak bawa angel answers ya, ini apa, oh ini romance angel, oke lah yang ada aja, kartu-kartu yang ada aja, romance angel, hubungan ini, tentang hubungan ini, tentang hubungan ini. Dependensi, addiction ya, ada adiksi di sini teman-temanku. Step, stay optimis, katanya tetaplah optimis untuk membangun hubungan ini, dan free yourself, kalian diminta untuk membuka apa yang jadi belenggu di sini, apa yang jadi topeng, apa yang ditahan-tahan di sini. Oke. Menara, kenapa ada menara di sini? Sabit dan menara, oh ya, merasa sibuk membangun sendiri. Ya, ada gambaran di sini teman-teman. Apa ya? Hey, aku terbakar di sini dan kamu meninggalkan aku sendiri. Ada yang seperti itu. Ya. Perasaan ikan ini bercerita tentang kebebasan. Oke, kebebasan. Jadi karena energi yang menurut dia menyakitkan, saya ingin bebas. Saya juga melihat energi orang ini kesepian, kesendirian, dan ada energi yang, karena ini matahari ya, seperti kebebasan yang tidak tentu arah gitu, tidak tentu arah tujuan ya, yang seharusnya di sini dia menumpahkan rasa-rasa mungkin gelora karena ini api ya kepada pasangannya. Jadi di sini seperti apa ya, nggak tentu arah, gimana bahasanya ya, the fish, sebentar teman-teman. Kok aku jadi belok ke sini? Sebenarnya matahari ya. Gelora, gairah, hasrat, sukacita masih untuk yang di sini. Ikan ini tentang kebebasan karena kesepian ya, karena kesepian sendiri, karena perasaan dicampakkan, perasaan luka ya. Saya sudah sibuk menunjukkan diri, saya sudah sibuk membuktikan diri saya dengan semua gelora saya. Oh, no, mataharinya mana tadi? Sudah aku shuffle ya. Tapi kamu mengabaikan saya sendiri, gitu ya. Itu yang dia rasakan. Sehingga di sini saya pergi membawa, ini kalau dia pergi energinya ada kebebasan yang tidak tentu arah lah, itu aja bahasa aku ya. Tetap ya, nggak bisa dia maksimal di mana-mana, nggak bisa maksimal. Kalau dia orang yang berumah tangga, di rumah tangga nggak maksimal, di hubungannya dengan kamu nggak maksimal. Kalau ini cinta segitiga.
Kalau juga dia membuka, ini energinya kebebasan ya, karena ada tiga ikan. Kepada siapapun dia membuka diri, ada energi yang tidak bisa fokus dan maksimal. Terpecah. Terpecah dia. Ingin keluar dia dari siklus ini, karena tadi saya lihat ada gambaran orang yang kelelahan, ingin healing, capek dengan semua api yang telah dibangunkan di sini, lalu dia ditinggal sendiri. Oh, seperti itu. Jadi ya, gini teman-teman ya, ini energi orang tadi matahari. Berarti dalam dia pergi, dalam dia tadi pergi menjauh, meninggalkan, dia kan membawa energi matahari. Masih ada api yang membara untuk yang di sini. Ya. Ketika dia menawarkan yang ke sini, yang ini energinya dingin, malah bertanya mengapa? Malah bertanya mengapa? Akhirnya dia pergi membawa semua geloranya itu. Sehingga ada gambaran tidak tentu arah. Nah, gitu ya. Perasaan tidak tentu arah. Semoga mereka tidak masuk pada kehidupan-kehidupan bebas. Yes, ya. Tetap ya, hatinya di sini. Ini hubungan yang seperti yang diinginkan batinnya, tapi di sini ada kendala. Oke, ada blokir, ada gunung. Ini juga gambaran seandainya dia menjalin hubungan di mana-mana, tetap batinnya beku, ya, nggak ada rasa sebenarnya. Oke lah, baik teman-temanku, nanti aku kepo, aku buka terus. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi sebuah tindakan, ya. Kalau energi utama di sini yang untuk hubungan ini, yang satu tindakannya menjauh, yang di sini harus ada tindakan untuk gimana nih, ya, untuk memanggil, untuk mengejar seperti itu kalau ingin hubungan ini dibangun atau terjalin lagi. Oke, kalau yang di sini udah sampai titik penalti, capek, capek, penalti dan hoping, udah siap untuk pergi. Ya, karena dia sudah puas berjuang di sini, itu gambarannya. Teman-temanku, berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat. Ambil yang bisa kamu ambil, lepaskan ketika merasa tidak terkoneksi dengan bacaan ini karena kita dalam prediksi umum. Pesannya di sini, bebaskan dirimu dari tadi topeng-topeng. Stay optimis di dalam hubungan ini bagi yang mau ya, bagi yang mau bertahan, mempertahankan. Tetaplah optimis, terbuka. Ya, karena di sini ada kodependensi, ada adiksi. Oke, teman-teman, aku udah kedinginan sekali, mau bobo. Saya Aisyah, salam dariku, teman-temanku sekian dan terima kasih. Dah.